mengalir dari atas sehinggalah kita saksikan ke mana airnya pergi. Wow, itu dia. Inilah dia calcium pool yang berada di Pamukkale, Turki. Sangat-sangat unik. Baik, anda dapat rasakan satu tempat yang lain daripada lain. Macam ada negara lain. Okey, kita dapat saksikan demi calcium warna putih. Lepas tu ada pula dengan belakang-belakangkan kehijauan. Begitulah suasananya. Sangat best. Shocknya berada di Turki. Sekarang ada di Pamukkale. Apokale. Itu bukan tu Apokale. Tapi ini Pamukkale. Bukan Apam Balik. Tetapi Pamukkale di Turki. Di mana anda harus datang ke tempat ni. Tengok belakang. Ini keindahan. Saya cuba naik apa tebing ni. Daripada sana saya jalan tadi. Tengok belakang pula. Wow. Itu dia. Warna putih. Calcium hill. Okey, kalau tak cukup calcium ataupun osteoporosis, kena makan calcium di sini. Dan nampak tu, tasik di warna biru, belakang warna hijau lagi. Memang sangat cantik. Okey, ini travelog yang paling-paling menarik. Dapatkan album di pasaran. Okey, ini dah. Nak berenang dah. Jom saya berlari ke bawah. Saya nak merasa nama saya hill, iaitu calcium hill. Yang berada di sini sangat-sangat cantik. Warna putih, indah, permai, nyaman segala-galanya ada di Pamukkale. Jadi, tadi kita dah berlari ke depan dan kita berlari ke belakang. Bye! Di Pamukkale. Ini dia. Okey, anda dapat saksikan macam mana sekarang ni. Saya berada berdiri atas air yang panas. Dan kemudiannya, dilihatkan panorama yang indah dengan calcium hill. Okey, macam nama saya juga. Memang seronok. Jadi, inilah. Jom. Ada di selat Bosphorus. Dari Asia, kita ke Eropah. Jadi, inilah yang sebenarnya keindahan yang juga berlaku di Istanbul, Turki. Memang tenang rasanya. Dalam pukul 3 petang pun masih lagi sejuk dan juga angin seperti sepoi-sepoi bahasa. Masjid di Istanbul, banyak masjid-masjid di Istanbul juga kalau kita perhatikan di Selat Bosphorus ini dikeliling. Di depan, belakang, tepi semua ada. Okey. Dan di sebelah sana kita nak saksikan mana tempat Eropah di belakang ni. Jadi di Istanbul juga, tetapi tempat ni orang kata apa, dia terpisah di antara Asia dan juga Eropah. Memang dia punya panorama di Cappadocia ini cuma tak ada nampak belon panas lagi. Tapi inilah suasananya dengan orang kata seperti Orthodox Christian, dengan nampak batu-bata menampakkan keunikan di Cappadocia. Jadi nak datang, nak tahu dengan lebih lanjut, kena datang di Cappadocia. Okey? Terbaik. Yeay! Itu dia. Okey. Yeah, selamat pagi. Saya sekarang ni berada di Kusadasi di Turki. Kalau Kusadasi ke Istanbul lebih kurang 8 jam. Okey, kalau drive, jadi kita lari sikit daripada town, kita pergi ke tempat yang tenang. Ini dia. Pagi-pagi lagi saya dah bangun dalam pukul 6 pagi sekarang ni. Tengok orang kat bawah tu tengah jogging kan. Ini daripada negara Amerika. Tapi macam Cina aja kan. Mungkin dari negara Cina. Okey, dan juga ada orang-orang Turki juga yang tengah berjalan sebab nak menikmati keindahan yang berada di Kusadasi di Turki ini. Jadi inilah saya menginap di hotel Suhan 360, memang 360 darjah dia bagi. Sebab apa tu? Sebab dia macam mengelilingi sikit. Okey. Jadi saya sempat juga untuk berada kat sini semalam. Jadi malam dia lagi nampak cantik dengan banyak lampu-lampu yang menghiasi juga. Semalam pun ada cruise lagi. Kita dapat saksikan memang daripada bilik ni terus
ke pantai memang syok, memang terbaik dekat sini Kusadasi.